Ya pemirsa, inilah dia match antara Rans Nusantara LC versus Persib Bandung. Hand hand berikan pada Rian Kurnia. Rian kali om. Apa yang terjadi pemirsa? The goal! David da Silva, gol! Sweet 17. Gol ke-17. Muncul dari David kepada Severo, gol! Benar-benar bermasalah. Lini pertahanan dari Rans Nusantara. Kesalahan sendiri membuat Severo mencatatkan namanya kembali di papan skor. Kemenangan yang akan membawa Persib Bandung berada di peringkat kedua. Tetap. Kita juga pemirsa. Edo akhirnya melengkapi pesta gol dari Persib Bandung. Kembali Sri Hamdani harus memungut bola yang keempat kali. Ya, kemenangan didapatkan oleh Persib Bandung hingga mendapatkan 48 poin peringkat kedua di klasemen sementara BRI Liga 1 dan menjadi 11 pertandingan tanpa kemenangan bagi Rans Nusantara FC.